Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial atau DIY kupu-kupu dari kertas jasmine dan mudah banget guys karena aku pakai mesin cutting gitu. So, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Okay, guys, sekarang aku mau kasih tahu kalian, jadi ini dia mesin cuttingnya. Nah ini mesinnya aku beli di Shopee ya, nanti aku bakalan taruh di description box untuk linknya. Jadi dengan mesin ini mudah banget ya untuk buat pola-pola gitu, pola kupu-kupu atau bunga kecil gitu guys. Nah untuk kalian yang suka bikin double flowers, kalian wajib punya mesin ini. Nah dilengkapi juga dengan alasnya, papannya. Di sini ada yang A dan B, dan A ini lebih tebal jadi dipakai untuk alasnya, dan di B ini lebih tipis untuk bagian atasnya guys. Nah aku juga beli pola kupu-kupunya, nanti juga aku bakal taruh juga di description box nya jadi ada dua gitu, ada yang besar sama yang kecil. Ini terbuat dari aluminium gitu guys, atau besi kayaknya ya tuh. Nah jadi bentukannya kayak gini guys tuh, jadi bagus banget ya pokoknya hasilnya. Ini ada yang kecil juga, pokoknya kalian tonton aja sampai selesai. Pertama aku siapin kertas jasminnya dulu dan aku potong sesuai dengan ukuran pola kupu-kupunya, jadi potong ini guys tuh, terus tempelin polanya dan gunting lagi. Nah untuk pola yang kecil juga kayak ini, dipotong aja sesuai yang besar panjang lebarnya. Nah kalau udah tinggal disiapin aja papannya ya. Yang pertama kita pakai yang papan A. Nah ini yang papan A, ini udah buruk banget karena udah aku pakai berkali-kali guys, jadi agak gitu ya, nggak baru lagi. Terus ditempelin lagi seperti ini, terus di bagian atasnya disimpan lagi sama yang papan B. Nah udah deh, langsung dimasukin aja ke mesin cuttingnya, terus diputer-puter gitu. Ini tuh puternya beberapa kali guys, 2-3 kali aja udah, soalnya kalau misalkan satu kali itu masih kayak gak kepotong gitu kertasnya. Nah pokoknya diputer-puter aja, kalau udah dibuka deh. Terus jadi dia hasilnya guys tuh, tinggal dibuka aja udah jadi deh kupu-kupunya guys, gampang banget guys, dan hasilnya benar-benar bagus banget ya untuk bikin kupu-kupunya tuh. Tuh guys hasilnya guys, gimana menurut kalian guys, tuh ada bentuknya gitu atau teksturnya gitu guys. Lanjut di sini aku coba yang kecil dulu, seperti biasa langsung ditaruh di papan A nya terus ditutup sama papan B nya guys. Nah kalau yang polanya yang tajam gitu bisa buat kupunya bolong-bolong gitu loh guys, atau mungkin puterannya bisa dilamain guys tuh, sesuai dengan keinginan kalian sih. Ini dia hasilnya guys untuk yang kecil tuh. Oh ternyata kurang guys, jadi gak menempel gitu, jadi aku putar lagi, masukin lagi ya biar bisa kepotong gitu guys. Tuh udah selesai. Nah ini biasanya kalau bolong-bolong susah banget ya untuk ngeluarinya. Di sini aku pakai bantuan yang besar tadi dan ternyata masih belum bisa kebuka guys. Nah pokoknya ya ditusuk-tusuk gitu lubangnya tuh kan. Ini guys jadi tuh, jadi ini bisa dikopek-kopekin gitu loh dan bisa bolong-bolong gitu sayapnya, lucu banget kan. Kalian wajib beli untuk cutting mesinnya ini, di description box linknya aku bakalan taruh. Nah ini guys hasilnya udah selesai tuh, lucu banget kan. Lanjut di sini aku mau bikin warna yang lain. Di sini aku bikin 3 warna, ada blue sama ada ungu dan pink guys. Tonton aja sampai selesai.
Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini DIY kupu-kupu dari kertas jasmin menggunakan cutting mesin. Nah, buat kalian yang suka jangan lupa di like ya. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye.